Nah, kali ini waktunya makan. Menuku hari ini ada kaji, sayap ayam, sambal, sayur, tedar jagung. Banyak banget. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, kali ini aku mau bikin dadar jagung ya teman-teman ya. Ini aku udah siapkan bawang putih, daun pre dan jagung ya teman-teman. Nah, langkah pertama aku mau iris dulu jagungnya teman-teman. Kak, aku kalau di sini itu nggak pernah apa ngulek, apa bahasa Indonesia ya? Pokoknya diulek, nggak pernah diulek. Kalau di Indonesia kan biasanya diulek. Nah, di sini aku cuma iris aja karena jagung Hong Kong itu kan manis, empuk ya. Jadi diiris aja juga tetap enak lah ya di goreng nanti ya. Nggak keras gitulah pokoknya. Nah, aku cuma iris begini aja. Nah, ini aku parut biasa ya, aku kalau haluskan bawang putih itu pakai parutan keju. Biasa nggak punya apa lemper ya teman-teman. Nah, ini aku tambahkan merica bubuk ya teman-teman. Kemudian aku kasih garam secukupnya. Nah, dikira-kira gitulah. Jadi pokoknya aku masak kalau di sini tuh simple banget, nggak ribet lah. Kasih masako ya teman-teman, pakai masako yang Hongkong punya. Aku tuh lupa nggak beli bawang merah, jadinya ini nggak aku kasih bawang merah, tapi nggak apa-apa lah, tetap enak. Ini aku sedikit penyet-penyet gitu ya, sedikit di biar nggak itu kalau digoreng biasanya itu meletus-letus gitu loh. Kalau nggak aku sedikit apa? Haluskan gitulah, jadi takutnya kena mata itu kalau digoreng selalu meletus-meletus. Nah, ini aku kasih daun brambang, daun pre ya. Kemudian tambah apa, terigu ya. Ini aku kasih terigu, jadi ya seperti bakwan jagung pada umumnya lah ya. Aku pakai terigu segitiga, aku beli di toko Indo. Dan kasih secukupnya aja ya. Jadi ini tuh dadar jagung, bakwan jagung ini tuh makanan kesukaan nenekku. Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman sampai rata. Ini tuh dadar jagung, bakwan jagung, sama aja lah ya. Ini tuh makanan kesukaan nenekku, jadi dia tuh suka banget, manis-manis gimana gitu, enak lah. Ini aku tambahin air sedikit ya, soalnya keras. Nah, ini udah siap ya teman-teman, udah selesai bikin dadar jagungnya dan udah siap digoreng. Nah, jadi teman-teman, selain masak bakwan jagung, aku tuh masak sayap ayam, tak bumbuin itu ya, kecap asin sama tumis sayur, dan di sini ada sambal pete dan teri. Aku beli di toko Indonesia teman-teman, enak banget ini sambalnya tuh. Kali ini waktunya makan. Menuku
menuku hari ini. Ada kaji, sayap ayam, sambal, sayur, segar jagung. Banyak banget. Mari makan. Nah, sebelum makan jangan lupa berdoa ya, teman-teman. Mari makan. Makan. Ini sayap ayamnya tuh dimasak apa namanya, losoy kayak, jadi kayak dikasih siyau kecap asin gitu loh. Tapi enak banget mak. Masaknya juga simpel. Aku tadi lupa nggak bikin gimana caranya gitu ya. Mungkin coba ya. Makan dulu lah. Lapar guys. Ada sambal teri, petai. Caranya gini aku nggak bakalan kurus, tahu deh. Mantul guys, sambel deh. Mantul. Sambel ya, enak petainya. Mantul. Biasa ya guys, orang desa itu makna yang ditanam. Makan pakai tangan itu lebih nikmat dulu. Iya enggak? Kalau ada sambel, makannya enggak pakai tangan itu enggak nikmat. Just
Sekarang ini tuh jam 1:30, jam lebih jam 2 gitu teman-teman. Tapi masih mataharinya masih terang banget, belum gelap. Kalau musim panas ya gini ya, jadinya waktu siang tuh lebih panjang daripada malam. Sambel jus, tapi sambelnya nggak berani banyak-banyak, takutnya mulus. Emang saya ayam tiap hari nggak bisa terbang terus. Kalau dulu di PT kayak gitu ya, pengen terbang nggak terbang, makanya suruh makan saya ayam biar cepet terbang.